Raffi Ahmad murka saat Randy Jarnett klarifikasi soal video panasnya dengan Sana Sadikah. Ternyata begini faktanya. Randy Jarnett dan Sana Sadikah sedang ramai diperbincangkan. Keduanya terciduk bermesraan menggunakan aplikasi Gojek. Hal tersebut membuat Lady Nayuan murka membongkar isi chat dan perselingkuhan suaminya. Namun benarkah Raffi Ahmad selaku kakak kandung dari Sana Sadikah pun murka karena video sur yang tersebar di media sosial? Dari video yang diunggah kanal YouTube Berita Seleb, video yang diunggah tersebut berjudul Heboh Raffi Ahmad murka saat Randy Jarnett klarifikasi soal video panasnya dengan Sanas. Narator dalam video tersebut mengatakan bahwa Randy Jarnett baru-baru ini melakukan klarifikasi soal hubungan asmara terlarangnya dengan adik Raffi Ahmad, yaitu Sana Sadikah. Sudah terlanjur menyebar ke publik, Randy meminta maaf kepada masyarakat Indonesia soal prahara yang menimpanya. Dalam video tersebut pun Randy berjanji akan membenahi rumah tangganya dengan Lady Nayuan. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan khalayak publik, ujar Randy dalam konferensi pers yang dilaksanakan. Saya ingin fokus membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya, masalah internal keluarga saya, dan saya mohon doanya, lanjut Randy. Dalam melakukan klarifikasi, Randy Jarnett tidak sendirian, ia didampingi oleh kuasa hukumnya. Setelah ditelaah hingga video selesai, tidak ada fakta bahwa Raffi Ahmad murka, pun tidak ada pembahasan soal video tidak senonoh antara Randy Jarnett dan Sana Sadikah. Dengan demikian, klaim video yang menyebutkan heboh Raffi Ahmad murka saat Randy Jarnett klarifikasi soal video panasnya dengan Sanas adalah berita hoax.